Selamat malam. Hari ini tadi kita bersama Forkopimda dan teman-teman di Bimda melakukan monitoring beberapa gereja yang ada di Kabupaten Bukoma dan masalah alhamdulillah lancar dan tentunya kita bersiap aman sampai mengucapkan selamat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bukoma dan kita tadi meninjau kondisi aman dan kondusif dan tentunya sudah kita untuk seluruh kegiatan pengamanan dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kami dari Polres bekerja sama dengan TNI, Pemda, stakeholder lainnya, kita mengamankan lebih kurang 530-an, di mana setiap gereja, 2 TNI dan 2 Polri, beserta teman-teman dari Satpol PP maupun Dinas Perhubungan. Kita juga bekerja sama dengan para pemuda gereja ataupun yang mengurus gereja, sehingga mereka kan lebih tahu kira-kira jemaahnya seperti apa, untuk memudahkan identifikasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.